Lu gak ikut kampanye? Gua sih ikut, karena gue pingin duitnya. Kami akan menyejahterakan rakyat. Bahan pangan akan kami murahkan. Dan pembangunan akan disamaratakan. Pak. Ini uang dari paslon Pak Rifki, tolong didukung ya. Saudara-saudara, diresmikan sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Ikuti sumpah saya ini dengan sepenuh hati. Saya berjanji. Bahwa saya akan mengikuti kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Di siang hari ini, saya akan menyampaikan rancangan undang-undang tentang flora, agrikultur, dan kehutanan. Ini adalah masalah yang harus kita selesaikan secepat mungkin. Dengan adanya rancangan undang-undang FAK ini, kita dapat melindungi sumber daya alam negeri kita yang terus dieksploitasi oleh negara lain. Pak, santai dulu. Jangan terlalu serius dengan pekerjaan. Apa sih pentingnya kesejahteraan rakyat bagi kita? Eh guys, lihat nih pemerintahan kita. Biasalah, cuma jadi palsu aja. Entah kapan berakhirnya kondisi kayak gini. Makin lama merdeka, makin hancur negara ini. Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang pamriku seorang, telat ku sadar hidupku telah perihal mengambil yang kau tabat sedikit air yang ku punya. Tetap memberi wadah suci.
diobati. Mami cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Bisakah kita tetap membesuk?